sobat muda. Wisnu di sini. Diva di sini. Selamat datang di SMA Negeri 1 Saleh. Oke sobat muda, kali ini kita akan jadi tour guides buat kalian. Nah, di vlog perdana ini kita akan ngajak kalian buat keliling SMA Negeri 1 Saleh. Penasaran? Ikutin kami terus ya. Stay tune. Mau tanya Pak, apa latar belakang rumah produksi seni SMA Negeri 1 Saleh? Rumah produksi seni SMA Negeri 1 Saleh awalnya itu kenapa kok ada ya? Awalnya itu kita mengenal anak-anak itu punya potensi di bidang seni ya, terutama seni rupa. Makanya sekolahan memberikan wadah namanya rumah produksi seni. Isinya apa? Di rumah produksi seni itu kita membuat produk-produk dengan difasilitasi dengan alat-alat ya. Ya alatnya tidak besar tapi lumayan untuk membuat produk tertentu. Kemudian dari produk dari apa karya-karya itu kita fokus ke karya-karya dari bahan alam, dari limbah ya. Ada limbah dari plastik, ada kita dari limbah kayu karena kita banyak karya-karya limbah kayu. Ya udah Pak, terima kasih atas. Iya, sama-sama. Kami juga terima kasih karena sudah diperbolehkan untuk bermain di sini. Kita sekarang udah berada di ruang pamer SMA Negeri 1 Saleh. Yuk kita lihat-lihat. Ini adalah salah satu hasil karya dari siswa dengan memanfaatkan limbah menjadi sebuah media bahan ajar. Oke sobat muda, ini adalah beberapa hasil karya dari Rumah Produksi Seni SMA Negeri 1 Saleh yang memanfaatkan berbagai limbah, terutama limbah kayu. Berkarya bersama Smanesa. Thanks for watching.